صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berada di dalam surau yang mulia ini bagi membaca buku yang ada di hadapan kita ini yang ada kait mengait dengan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Tajuk buku kita ni, apa artinya saya menganut Islam? Bila kita sudah mengaku beragama Islam, ada tugas yang perlu kita lakukan, ada perkara-perkara yang perlu kita buat dalam hidup kita ni supaya Islam kita tu ada bermakna. Bukan setakat nama aja Islam, tapi kita tak buat apa-apa pun untuk meninggikan syiar Islam di atas muka bumi ini. Ada tugas-tugas tertentu yang perlu kita laksanakan atas nama, atas kita ni segar kerana kita ni sudah menganut agama Islam. Bukan relax-relax je, tak ada ya. Ada perkara-perkara yang nak kita buat. Mudah-mudahan dengan itu kita sedar tanggungjawab kita, dapat kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah dalam segenap aspek kehidupan. Supaya kita ni diterima Allah sebagai hamba-Nya dan dapat keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat kelak. Baik tuan-tuan, muka surat berapa? 179. Alright. 179. Wa innahkum bainahum. Ya tu. Ya, kita baca firman Allah Taala. Ya. Sebelum ini kita baca dulu apa penerangannya. Orang-orang yang mendukung kebenaran, kita inilah yang mendukung kebenaran ya, mestilah sedar dan waspada. Sedar dan waspada dan berjaga-jaga. Mula-mula sedar, lepas sedar tu berjaga-jaga. Mereka mestilah berpegang teguh dengan agama Allah dan mendapatkan petunjuk melalui hidayahnya. Kita dapat petunjuk daripada hidayah Allah Ta'ala. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, tidak mudah dipaksa menerima penyelesaian yang tidak sejajar dengan titik tolak akidah dan akhlak mereka. Jadi kita yang sudah mengaku agama Islam ni, jangan terus saja menerima apa-apa saranan kalau tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus terima aja keadaan keliling. Jangan terpengaruh dengan keadaan keliling kita ni. Kalau keliling kita ni orang menentang Tuhan ramai, kita pun ikut sama. If you cannot beat them, you join them. Itu cara yang tak betul. Itu prinsip yang tak betul. Kita mesti bersifat macam ikan. Iaitu lalang. Kita tak nak jadi lalang. Kita nak jadi macam ikan. Macam mana masin pun ayurnya, dia tetap tawa. Dia duduk dalam laut. Ayur laut tu masin ke tawa? Masin. Tapi ikan tetap tawa.
manakala dia masih hidup. Begitulah patutnya kita. Kita pegang kepada prinsip Islam. Apa saja yang kita laku mesti berada dalam keadaan Islam. Baru kita baca firman Allah Ta'ala yang menyeru kita supaya waspada dan sedar, iaitu wa annahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba' ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhin dhunubihim wa in katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kamu menghukum, ya, hukum ada lima aja antara mereka. Kalau ada perselisihan, kamu beri keputusan, hukum. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh atau harus. Itu hukum dalam Islam, lima saja. Kamu menghukum antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi hukum itu mesti bersandar dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Jangan main perupuh yang begitu saja. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu, kita ikut seronok kita aja. Yang tak seronok, kita tak nak ikut. Ya, jangan kamu menurut hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, orang keliling kita tu kita berhati-hati. Cenderung dia ke mana? Adakah dia cenderung kepada Allah? Ada cenderung kepada hiburan? Cenderung kepada taghut? Cenderung kepada lain daripada Allah Ta'ala? Tengok kecenderungan mereka di mana. Supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang telah dituntutkan Allah kepadamu. Allah suruh kita jadi hambanya. Tiba-tiba tengok keliling orang tak ada. Seorang tak ada, ramai orang yang semayang pun. Masing-masing tak nak mengikut Islam. Mengikut cara hidup yang seronok dia aja. Kira nak hiburan aja, nak seronok aja, nak relax-relax aja. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Jangan jadi ladang, buat kata Tuan Jali tadi. Jangan jadi lalang. Lalang tu ikut tren aja. Dia niup ke barat, orang tu pun ke barat. Angin niup ke selatan, lalang pun ngalir ke selatan. Angin niup ke timur, lalang pun ke timur. Itu lalang. Kita tak nak jadi lalang. Kita nak jadi ikan. Walau macam mana masin pun ayurnya, ikan itu tetap tawa. Dia berpegang dengan dirinya sendiri. Supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang telah dituntutkan Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Surah Al-Maidah. Itu sebab dalam sejarah kita tengok banyak kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ni kebanyakannya fasik. Kaum Ad dimusnahkan oleh Allah Taala, kaum Hud dimusnahkan oleh Allah Taala, kaum soleh dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Allah turunkan berbagai-bagai bala bencana kerana kejahatan manusia itu sendiri, kefasikan manusia itu sendiri. Di zaman kita pun berlaku juga. Tengok tsunami berlaku. Berapa tahun yang sudah? Berapa mati? 200 ribu lebih mati kerana dosa-dosa manusia. Tahu tak tuan-tuan, sebelum tsunami tu, mereka nak mengadakan satu pesta Christmas di tepi laut, di tepi laut tempat camp askar tu berada. Mereka nak mengadakan pesta Christmas, nak adakan arak, nak adakan rock, nak adakan berbagai-bagai lah, tari-menari dan sebagainya. Penduduk kampung tu membantah. Saya ada ketika itu dapat apalah taklimat daripada orang kampung situ. Kerana masa itu kami pergi ke sana.
Dia bantah orang kampung tu. Tapi mana askar, senapang ada, apa ada nak bantah dengan apa. Ha, mereka ikut suka hati mereka lah. Kebetulan dekat itu ada makam wali. Ha, di antaranya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Ha, dia keturunan Al-Fansuri, Hamzah Fansuri apa semua tu ya. Ha, namanya Syekh Abdul Rauf Fansuri. Ha, ada di situ. Makam dia, wali Allah tu. Dan juga beberapa wali Allah yang lain. Ha, mereka nak mengadakan pesta tu dekat dengan makam tu. Dibantah oleh orang kampung. Tapi mereka tak beli. Ha, malam tu mereka buat jugalah pesta. Pesta menyambut hari Christmas. Esoknya tu datang ayuh dari laut. Ha, itu dia yang berlaku tsunami tu. Sampai kapal pun tersangkut. Ha, tersangkut atas bumbung. Ada satu kapal tu tersangkut atas bumbung rumah. Dia taman. Taman macam ni lah. Ha, ayuh dah naik tinggi, kapal tu naik. Datang. Tersangkut atas bumbung rumah tu. Ada lagi satu kapal tu pula tersadar di atas tanah. Ha, ramai orang mati dilanggar di kapal tu. Yang tersangkut atas bumbung tu banyak pula menyelamatkan orang Aceh ketika itu. Mengapa? Disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Ha, dia adakan pesta malam tu, minum arak lah dan menari lah mereka. Ha, bergaul bebas lah antara lelaki dan perempuan. Ha, ya, maka esok itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Ha, ya. Kecuali mereka-mereka yang berlindung di dalam masjid Ar-Rahman, nama masjid itu. Masjid itu bukan tempat tanah tinggi, tempat tanah rendah, tapi terselamat mereka dari sebarang bahaya itu. Ha, ini Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Baru lagi berlaku di zaman kita ni, kita nampak, kesannya nampak ya. Kalau Allah nak tunjukkan. Ha. Orang yang duduk 4 kilometer dari laut pun tenggelam. 4 kilometer. Berapa batu? Dekat 3 batu. 2.4 batu. Dari laut tu. Datang ayuh tu. Ya. Menenggelamkan mereka. Ha, itulah dia kekuasaan Allah SWT. Kalau ini boleh berlaku di Aceh, apakah dia tak boleh berlaku di Desa Aman ni? Tak bolehkah berlaku? Sebab itu kita kena berwaspada, berhati-hati. Karena kalau Allah nak menghancurkan, mudah saja bagi Allah. Dia datang kena angin, habislah. Ha, taman-taman ni pun habis. Dengan surau-surau ni pun habis. Kalau Allah datangkan angin yang kuat. Ha, sebab itu kita kena berjaga-jaga, berwaspada. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah menghendaki, jika sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah pada mereka disebabkan dosa-dosa, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik, kata Allah. Ini Allah nak buat ni. Manusia itu kebanyakannya fasik. Ya ke tak? Cuba kita tengok hari ini. Mana ramai? Mana ramai yang semayang? Mana ramai yang tengok wayang? Ya Allah, tak tahu dia menjawabnya. Ha? Ya. Mana? Mana yang ramai? Yang semayang ke yang tengok wayang? Ha. Mana ramai yang berjihad di jalan Allah yang jahat banding dengan yang jahat? Mana ramai? Ha, ramai lagi yang jahat. Mana ramai yang pakai purdah? Mana ramai yang terdedah? Ha? Mana ramai yang warak? Mana ramai yang wakrak? Supaya jawablah, semua orang tahu jawab ya. Ha, ini yang berlaku hari ini. Ha, ya. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat nanti semua manusia ni akan dibarihkan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Daripada 120 barisan, yang beriman hanya 3 barisan sahaja. Sikit ke banyak? Ha, 3 barisan sahaja yang beriman. 3 saf sahaja yang beriman. Lagi 117 tu kapio belaka terus masuk dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah dalam Quran. Ha, dia perambat, dia halau orang kapio tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong kerana tak ada iman. Ha, ini dia yang berlaku di akhirat nanti. Ha, yang ramainya masuk neraka. Sebab Allah sebut walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, sesungguhnya kami jadikan neraka jahannam
untuk dimasuki oleh kebanyakan, majoriti jin dan manusia. Nah, itu dia jadi neraka jahanam. Tengoklah yang datang ke surau malam ni. Berapa peratus dari penduduk desa aman yang datang haji malam ni? Ada 80%. Tak tahu dia menjawabnya. Ada 90%. Ada 60%. Berapa peratus? Habis-habis rasa saya 5% adalah keladir pun. Itulah dia. Ramai ke sikit? Yang ramainya? Nengok wayang di rumah. Lantak saya sebut je. Marah-marahlah benda buat. Sejarah Rasulullah telah menceritakan kepada kita bahawa sewaktu raja. Sewaktu raja Ghassan. Nama rajanya Raja Ghassan. Ghassan tu nama negeri ya. Cuba mempengaruhi Ka'ab bin Malik, salah seorang daripada tiga orang sahabat yang tidak turut hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk dan tetap tinggal di Madinah. Raja Ghassan telah menulis sepujuk surat kepada Ka'ab yang di antara lain katanya, saya telah mendapat berita bahawa saudaramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersikap dingin terhadapmu, menentang pada ketika itu. Memang pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hubungan dengan ketiga-tiga orang sahabat, dipulau oleh Rasulullah dan para sahabat kerana tak ikut perang Tabuk. Tidak ada alasan, mereka saja tak mahu serta dengan peperangan Tabuk. Jadi dipulau oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka tidak berinteraksi dengan tiga orang tadi. Yang di antaranya itu tadi siapa? Di antaranya namanya siapa tadi? Ka'ab ya. Ka'ab. Kan dia pun tak ikut serta. Ka'ab bin Malik. Itu dia salah seorang daripadanya. Kerana tak nak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Tidak seorang pun di kalangan orang-orang Islam yang bercakap dengan mereka. Semua sahabat-sahabat tak cakap dengan dia. Allah tidak menjadikannya engkau terhina dan terbiar seperti ini. Datanglah menemui saya. Kata raja itu invite dia. Come to me, I will entertain you, kata Raja Ghassan. Raja Ghassan tu raja kapur lah tu. Datang untuk menemui saya. Kamu bukan terbiar. Setelah membaca surat itu, Ka'ab lantas berkata, ini pun satu jenis bala juga. Kalau aku ikut, itu akan jadi bala kepada aku, kata dia Ka'ab. Ka'ab ni sahabat. Hari itu dia memang ada uzur, tak boleh nak berperang. Tapi tidak dibenarkan oleh Rasulullah pada ketika itu. Semua orang perlu menyertai peperangan itu. Ini pun satu jenis bala. Apa yang telah dilakukan padaku telah membuatkan orang yang syirik cuba menggodaku. Ghassan ni orang yang syirik, orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Raja Ghassan tu dia geng Abu Lahab lah, geng Abu Jahal dan sebagainya, syirik ya. Dia telah memujuk aku supaya menyertai dia. Kamu bukan kau sorangan, aku ada geng dengan kamu, katanya. Dengan harapan supaya Ka'ab bin Malik ini mahu menurut bujukan ataupun ajakan daripada Raja Ghassan tadi. Kamu cuba menggoda aku supaya ikut kamu, katanya. Beliau pun terus menuju relau dan membakar surat itu. Dia pergi ke tempat api, dia bakar surat itu. Surat raja ni tuan. Kalau kita dapat menerima surat dari raja yang menyebut ke istana macam, nak ke makar surat tu? Bubuh dalam frame lah tu. Kata Tuan Jali, bubuh dalam frame lah surat tu. Letak besar-besar punya frame, photostat besar pula tu. Ini jemputan khas untuk saya dari Sultan Nazrin Shah. Kalau ada jemputan macam tu, ini dah, dia terus pergi ke tempat api, dibakarnya surat itu. Itu dia orang yang tegas. Dia tegas dengan iman. Kerana dia tak pergi berperang tu bukan kerana dia tak nak berperang, kerana ada uzur. Itu pun dipulau oleh Rasulullah dan para sahabat, dan dia rasa menderita dengan pemulauan daripada Rasul dan juga daripada para sahabat. Menderita sungguh dia. Sampai surat dari raja pun dibakar.
Baik, yang kelima. Tadi yang keempat ya. Yang kelima. Yang terakhir sekali kebenaran yang hakiki ialah sesuatu yang ditentukan Allah. Tidak akan benar tengok Quran ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul, kata Allah dalam Quran ya. Bila berlaku sesuatu perselisihan di antara kamu, kembalilah kamu kepada Allah. Kepada Allah tu kembali kepada apa? Kepada Al-Quranul Karim. Kalau ada dalam Quran itu kebenaran itu. Walaupun semua orang dalam dunia yang katakan tak betul, tapi kalau Quran kata betul, betul itu. War Rasul, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah ada dalam kebenaran tu, itu hakiki yang sebenarnya sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Bila Allah kata haram, haram itu. Bila Allah kata halal, halal itu. Bila Allah suruh, buat. Bila Allah larang, jangan buat. Bukan yang ditentukan oleh manusia. Manusia ni kalau ikut otak manusia, banyak hukum Allah tu dipertikaikan. Kalau ikut otak manusia lah, mana sesuai dilaksanakan hudud dalam negara Malaysia yang terberbilang-bilang kaum. Ada dah orang cakap kau itu? Ada ke tak ada? Itu ikut otak dia, ikut nafsu dia. Tapi yang sebenarnya kan nak tahu kebenaran, ikut Al-Quran. Allah kata hudud tu wajib, wajiblah. Kita jangan pertikaikan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau Quran kata potong tangan, potong tanganlah tu. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, kata Allah dalam Quran. Si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan kedua-dua mereka. Potong itu. Itu kebenaran lah namanya itu. Ya? Walaupun kita, akal kita, kejamnya. Tak menurutnya bukan kejam itu. Itu bukan kejam. Itu adalah pencegahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang ditentukan oleh manusia. Sekalipun kebenaran daripada Allah itu bercanggah dengan hawa nafsu. Memanglah. Kebenaran dari Allah tu bukan suka di nafsu. Allah suruh menafkahkan harta di jalan Allah. Nafsu seronok ke? Seronok ke nafsu tu untuk menderma di jalan Allah? Ya. Cep jalan tabung tu macam. Ya. Seronok benar ke nafsu tu? Ada orang yang teroyak kalau tabung tu tak lalu depan dia. Ada? Nafsu apa? Nafsu dia kadang-kadang lalu tabung tu depan dia pejam macam. Dah lepas baru buka balik. Itu mengikut hawa nafsu tu. Tak jadi jalan dengan tabung. Mana dengan tabung? Jalan dengan tengok. Mana? Tak suka oleh hawa nafsu. Dia rasa rugi. Sedangkan Allah suruh. Anfiqu mimma razaqanakum. Nafakahkanlah harta kamu di jalan. Di jalan Allah. Sebahagian dari harta kamu nafakahkan di jalan Allah. Anfiqu mimma razaqanakum. Nafkahkanlah sebahagian dari harta yang kamu terima dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ikut nafsu, tak suka, rugi gitu. Habis duit aku ni. Habis harta benda aku. Sedangkan Allah suruh waktu jahidu nafi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itu kalau ikut hawa nafsu, memanglah kita tak nak ikut jalan apa ni, di jalan Allah. Menentang aja kita hukum Allah Ta'ala. Kalau ikut hawa nafsu. Sekalipun kebenaran daripada Allah itu bercanggah dengan hawa nafsu. Pendapat dan tasawur mereka. Tasawur itu artinya gambaran. Ada berkata suwarun. Suwarun itu gambar. Tasawur itu gambaran mereka tentang satu-satu hukum Allah Ta'ala itu. Oleh itu Islam menolak sikap tidak ansur. Islam menolak sikap tolak ansur disebabkan tunduk kepada kehendak-kehendak masyarakat umum dalam masalah-masalah yang bercanggah dengan ketentuan syarak. Sekalipun dalam masalah yang kecil. Macam masalah yang kecil. Macam apa? Transgender. Tahu apa transgender? Nuko jantina. Bukan bersuara benda tu, tapi Islam melarang orang yang apa? Orang yang mirip-miripnya kepada lain jenis tu,
mereka menentang. Mereka mana tahu hati saya. Saya ni hati orang perempuan walaupun saya lelaki. Ada tak orang kau itu? Ha, mereka tidak menyelami hati saya. Ha, mereka kira hukum je, halal haram, halal haram, halal haram je. Neraka syurga, neraka syurga. Mereka tak tahu, tak merasa, tidak menyelami hati saya. Padahal Allah dah sebut, hukumnya haram lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Walaupun tak sesuai dengan nafsu mereka, tapi kena ikut juga itu hukum Allah yang mendatangkannya. Allah lebih tahu dari kita. Kenapa pula kita lebih pandai daripada Allah pula? Begitu juga hukum-hukum yang lain. Kalau tak sesuai dengan nafsu pun, kalau ada dalam Quran, hendaklah kita laksanakan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Tak boleh kita nak pindah sendiri-sendiri. Kerana alam ni siapa menjadikannya? Allah. Jadi kena ikut peraturan siapa? Peraturan Allah lah. Bukannya Amerika yang menjadikan, bukannya British yang menjadikan, bukan Rusia menjadikan, bukan Korea yang menjadikan, Allah yang menjadikan. Jadi kita kena ikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap alam ini sendiri. Baik. Walaupun bercanggah, dia kena bercanggah dengan kehendak manusia, kena ikut juga. Walaupun masalah terkecil, menurut logik Islam, sifat yang demikian dianggap sebagai munafik. Kalau orang Islam mengatakan orang itu adalah orang munafik dan melanggar batas-batas ketentuan Allah Ta'ala. Orang munafik ini tandanya apa? Menyeru kepada kejahatan, mencegah kepada mencegah kepada kebaikan. Menyeru kepada kejahatan, mencegah kepada kebaikan. Al-munafiquna wal-munafiqat, kata Allah dalam Quran. Ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu sifat orang munafik. Orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada ma'ruf. Ya, mana yang baik-baik dicegahnya. Ya, kuliah agama dicegahnya. Kalau boleh nak digagalkannya. Itu sifat orang munafik, tanda-tanda. Kemudian mengajak manusia menyeru kepada kejahatan. Mari kita menari, come to Marlboro country, Guinness Town is good for you. Itu siapa punya seruan tu? Seruan orang munafik lah tu. Mari kita berjoget lambak dan sebagainya. Itu munafik punya seru tu. Jadi jangan kita ikut munafik. Barang siapa, itu sebagai munafik yang melanggar batas-batas ketentuan Allah. Barang siapa yang menukarkan keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah tidak menambahkan kecuali dengan kehinaan. Siapa nak mencari keredaan manusia, ya, nak cari keredaan manusia tapi dapat kemurkaan Allah, nak bagi manusia sayangkan dia tapi Allah bencikan dia, Allah murkakan dia, apa dapat? Bermakna Allah tidak menambahkannya, tak ada ditambah oleh Allah kecuali dengan kehinaan. Allah akan hina dia hidup dalam dunia ini. Ya, barang siapa yang menukarkan keredaan Allah dengan kebencian manusia, Allah tidak akan menambahkannya kecuali dengan kemuliaan. Siapa nak mencari keredaan manusia, di samping itu dapat kemurkaan Allah, Allah akan hina dia dalam dunia ini pun dia hina. Tak tahu nak ke mana. Nak keluar negeri takut, semua takut. Kenapa? Dia nak mencari keredaan manusia. Tapi mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Menghina dia. Allah hina dia. Tengok manusia-manusia yang Allah hina hari ini. Kenapa? Kerana mereka nak mencari keredaan manusia, bukan nak mencari keredaan Allah. Kerana hendakkan keredaan manusia, dia sanggup mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Nak orang tahu, nak orang seronok, nak orang sanjung dia. Bila dia kenuri ngawin dengan anak, ada yang joget lambak rumah dia. Nak bagi manusia seronok. Dia ada yang joget lambak.
tu menarilah nama. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan punya lebih ngong. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cari ke Johor perginya, singgahnya. Terodik ke bingung tu. Itu orang bingung. Tapi kerana nak mencari keredaan manusia, buat juga, lantak lah. Jemput penari joget dari mana-mana pun. Sporting kunun, tak akan sporting. Tapi rupanya dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Di akhirat besok, akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya dalam dunia ni pun dihina oleh Allah. Sebelum sampai di akhirat, sudah dihina oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi dihina oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan menambahkannya kecuali dengan kemuliaan. Kalau dia nak mencari keredaan Allah, di samping itu manusia murka dengan dia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Di dunia pun dimuliakan Allah, di akhirat pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Macam Nabi Muhammad. Lantaklah kaum marah. Manusia-manusia marah, dia tetap mencari keredaan Allah. Akhirnya dia dimulia dalam kehidupan di dunia, dialah yang mulia sekali. Dapat memerintah Mekah. Sahabat-sahabat mengapa itu dapat memerintah 3/4 daripada dunia ini, dapat diperintah oleh mereka. Ya, Allah muliakan mereka kerana mereka mencari keredaan Allah dan tidak peduli dengan perasaan manusia. Sungguh tak tepat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sabda ni. La yakun ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nas inna ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'ut walakin wazannu anfusakum fa in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u an tahtanibu isa'atahum. Janganlah seorang pun daripada kamu menjadi orang yang tidak berpendirian. Kita mesti tegas pendirian kita, jangan jadi orang yang tak ada pendirian. Macam jadi daun lalang tadi. Tak ada pendirian. Ke timur pun tidak, ke barat pun tidak, ke selatan pun tidak, ke utara pun tidak. Dia mengikut aliran angin. Angin niup ke timur, dia ke timur. Angin niup ke selatan, dia ke selatan. Itu daun lalang. Atau pokok ru. Dia ikut trend. Kita ni banyak orang Melayu ni ikut trend lah. Itu sebab fashion orang Melayu berbeza-beza. Dari masa ke semasa. Saya teringat masa saya budak-budak tu fashion Yankee. Tahu Yankee? Pakai seluar ketat. Nampak ponggong berduduk dari belakang. Tahu ke mana? Mana sebaya dengan saya tahu lah tu. Lepas tu, tukar trend pula. Namanya apa? Bell bottom. Tahu apa bell bottom? Besar je apanya, labuh je apanya. Lepas tu apa entah, saya pun tak tahu dah sampai dari. Dah tak ikut trend, dah tak ikut perkembangan. Betul rambut pun apa itu? Orang buat rambut pang, dia pun rambut pang. Itu pangnya orang Melayu lah, ikut trend je. Orang botak, dia pun botak. Orang rambut panjang, dia pun rambut panjang. Orang rambut berekor, dia pun rambut berekor. Ikut trend aja, ikut perkembangan. Yang tak elok tu jadi ikut. Orang ngisap dadah, dia memang ngisap dadah. Tapi orang baca Quran, dia tidak baca Quran. Orang patutnya ikut lah perkembangan. Sekarang ni perkembangannya sehat. Tengok yang dicontohkan oleh PU-PU. Tahu PU-PU, pencetus umat. Tapi tak ada pula orang yang nak ikut dia. Yang ikut apa? Budaya-budaya buru tu. Rap lah diikut, rock lah diikut. Lagi apa? Lagi? K-pop lah diikut. Itu aja jadi trend orang Melayu hari ni. Itulah salah tu. Jangan seseorang pun daripada kamu menjadi orang yang tidak berpendirian. Jangan ikut trend. Beliau ada pendirian. Kita orang Islam, ikut orang Islam. Beliau mengatakan, aku bersama orang ramai. Ini trend yang tak bagus ni. Kita ikut orang ramai. The majority is always right. Ikut orang ramai.
Kalau kedai tu ramai orang pergi tu, ni kedai tu, baguslah tu. Ubat tu kalau ramai orang beli ubat itu, tentulah bagus ubat tu. Kita datangkan orang ramai beli. Sedangkan dalam Islam dulu, kini dan akan datang, kita tengok siapa ikut orang ramai sesat di jalan Allah. Allah pun sebut dalam Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, kata Allah. Barang siapa mengikut orang ramai, maka mereka tetap akan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Nah, itu kalau ikut orang ramai. Tengok orang dulu-dulu juga. Zaman Nabi Nuh, berapa tahun dia berdakwah? Zaman Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah. Ha, yang ikut dia berapa orang? Lebih kurang 40 keluarga je. 950 tahun berdakwah, yang mengikut dia 40 keluarga. Lebih kurang 80 orang lah, 100 orang lah. Begitu lebih kurang yang ikut dia. Lain tu semua tak nak. Tak nak naik atas basuh dia ni. Anak dia sendiri pun tak nak naik. Bini dia sendiri pun tak nak naik. Ha, itu Nabi Nuh. Ha, jadi sikit ke ramai? Sikit. Ha, ya? Ha, begitu juga zaman Nabi Musa. Berapa yang ikut? Lebih kurang 560 orang saja yang ikut Nabi Musa. Nak menyeberangi Laut Merah tu. Ha, begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa berapa yang ikut dia? 12 orang dipanggil Hawariyun. Ha, ya? 12 orang saja, itu pun seorang belut. Namanya Yahuza. Yahuza tu belut. Ha, ya? Jadi bermakna yang menerima kebenaran ramai ke sikit? Sikit. Ya? Rasulullah sendiri pun, Nabi Muhammad, sebelum hijrah, berapa orang yang menerima Islam? Tak sampai 200 orang. Dalam satu kaum tu, di Mekah tu punyalah ramai orang yang menerima Islam, tak sampai 200 orang. Ha, bila berhijrah, barulah berkembang Islam di Madinah. Barulah mereka tu boleh mengembangkan Islam di seluruh dunia ni. Sebelum itu, itulah tak sampai 200 orang. Ha, itu zaman pejuang rasul-rasul dulu. Nabi Yunus, yang ikut dia 2 orang aja. Ha, lain semua tak nak ikut dia. Ha, jadi semuanya sikit-sikit-sikit, tak ada banyak yang menerima kebenaran. Yang lain tu semua mengikut kepalsuan, mengikut kebatilan. Ha, hari ni pun begitu juga. Saya dah tanya tadi. Ha, mana ramai yang semayang, mana ramai yang wayang? Mana ramai yang pakai purdah, mana ramai yang terdedah? Mana ramai yang jihad di jalan Allah, mana ramai yang jahat? Mana ramai yang warak, mana ramai yang wakrak? Ha, itu sekarang ni, boleh cuba. Yang akan datang, sudah mati tu. Di akhirat. Semua manusia ni dibahagikan kepada 120 barisan. Dari 120 barisan, berapa baris yang beriman? 3 baris aja. Ha, 3 baris dari 120 baris. Berapa peratus beriman? Aman, ha, berapa peratus beriman? Itu ada ke ngaji matematik kemarin? Ha, ya? Berapa peratus beriman? Ha? Berapa? 2.5%. Macam orang bayar zakat saja. Ha, ya? 2.5% yang beriman. Yang lain tu? Kapior belaka. 97.5%. Kapior belaka. Terus masuk neraka. Ha, itu yang berlaku di akhirat nanti. Ha, jadi tak heranlah kalau kita ni dipengaruhi oleh orang ramai. Jangan ikut orang ramai. Binasa kalau kita ikut orang ramai. Ha, ya. Aku bersama orang ramai. Itu dia nak play safe aja, nak cari jalan selamat, ikut orang ramai aja. Jika mereka berbuat baik, aku akan berbuat baik. Ha, sekiranya mereka berbuat jahat, aku akan berbuat jahat pula. Ha, itu ikut trend. Ha, ya? Kalau ramai orang nari, dia pun nari juga. Ha, kalau ramai orang joget, dia pun joget juga. Ha, itu perangai kita lah. Itu sebab orang Melayu ni berbagai-bagai kebudayaan. Ha, masa zaman Hindu tu, orang Melayu ikut trend Hindu. Ya, sampai sekarang ni pun diamalkan trend-trend apa kebudayaan-kebudayaan Hindu. Tak ada tak? Ada ke lagi dak budaya Hindu yang diamalkan oleh orang Melayu? Ada. Bila kahwin nak bersandin. Ha, ya. Lepas tu, apa lagi? Ha, ada pula upacara buta kerajat. Ada pula upacara macam-macam. Upacara mengikut agama Hindu. Ha, ya.
Ha, lepas tu datang pula Portugis menjajah Melaka. Udah orang Melayu berjoget pula. Ha, yang ikut orang Portugis berjoget dah dia. Ha, lepas tu datang pula apa? Belanda. Udah orang Melayu main biola pula. Pasal orang Belanda suka main biola. Lepas tu datang pula Jepun. Udah orang Melayu suka pakai selipar Jepun. Ya ke tak? Ha. Tengok luar tu banyaklah selipar Jepun. Ha, lepas tu dah datang orang putih. Udah orang Melayu nak cakap orang putih aja. Oh, saya. Termasuk ustaz ni sendiri. Ha, asyik nak cakap orang putih aja. Kerana kita ni selalu ikut trend, ikut pengaruh. Padahal kita ikut Islam. Itu yang kita ikut. Kita amalkan Islam, baru Tuhan terima. Yang lain tu Tuhan tak terima. Tapi tak, dia ikut orang ramai je. Kalau kamu buat baik, aku buat baik. Kamu buat jahat, aku buat jahat. Ha, itu yang jadi masalah tu. Ha, tetapi kamu mestilah menetapkan diri kamu. Ini Allah kat Anwar, Rasul Khabar ni. Kamu mesti tetapkan diri kamu. Yang jahat jangan buat, yang baik ikut. Apabila orang berbuat baik, kamu mestilah berbuat baik. Sekiranya mereka berbuat jahat, kamu mestilah menjauhkan diri daripada kejahatan mereka. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, orang buat jahat jangan diikut. Orang buat baik ikut. Ha, itu 2.44. 2.44 yang dah kita baca dulu. Ha, ini sambungannya je hari ini. Kemudian kita tambah lagi sikit. Ha, tambah lagi sikit. Ha, yang kelima. Ha, yang kelima. Mana ke dia? Dah hilang. Ha, hadis tadi dah hilang. Ha, ini dia. Persediaan gerakan Islam. Kita ni mesti menyertai gerakan Islam. Kalendakan Islam tu membangun. Kalendakan Islam tu hina sampai hari kiamat. Tak usahlah ikut Islam. Ha, ini setelah kita menganut Islam, kita kena berjuang di jalan Allah. Nak berjuang tu bukan suruh seorang-seorang. Nak berjamaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan, satu taifah, satu gerakan yang menjadi ikutan orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan, kata Allah dalam Quran. Ya? Ha, jadi, nak bergerak, nak menubuhkan gerakan Islam, mesti ada jemaah. Ha, jadi, bila ada gerakan Islam, mesti ada persediaan. Ha, ya? Apa kata Imam Hasan Al-Banna? Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna. Orang yang mula-mula di antara pengasas. Apa? Apa gerakan yang diasas oleh Hasan Al-Banna? Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin. Itu Hasan Al-Banna. Ya. Dr. Mursi yang diguling oleh mereka di Mesir tu, itu Ikhwanul Muslimin itu. Pengikut Hasan Al-Banna lah. Ha. Syed Qutb di antaranya. Ha, itu juga pengasas Ikhwanul Muslimin. Syed Qutb tu umur 9 tahun dah hafal Quran. Sudah ngajar orang Quran. Ha. Ya, akhirnya dia digantung oleh Jamal Abdul Nasir. Ha, di Mesir pada ketika itu. Ha, masih di penjara lah dia mengarang kitab yang Fi Zilalil Quran. Ha, di bawah lindungan Al-Quran. Dan sekarang ni banyak ustaz-ustaz memilih buku itu, Fi Zilalil Quran, untuk mengajar tafsir di masjid-masjid dan di surau-surau. Ha, itu Syed Qutb nama orangnya. Ha, ini pun begitu juga Hasan Al-Banna. Ha, Syed Qutb tu mengikut Hasan Al-Banna lah. Akhirnya dia itu mati ditembak. Tak tahu siapa nembak, siapa yang menarik. Ha, dengar khabarnya tentera yang nembaknya, tentera Jamal Abdul Nasir. Ha, dia menerangkan persediaan atau bekalan bagi gerakan Islam dengan katanya, bekalan kita ialah bekalan orang yang telah terdahulu daripada kita. Bekalan kita serupa je dengan orang dulu-dulu. Ha, ya? Dan senjata yang digunakan oleh pemimpin, ha, ya? Dan ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara sahabatnya dalam memerangi musuh sekalipun dalam keadaan bilangan bilangan tentera yang sedikit.
Walaupun sikit, kita nak ikut senjata yang digunakan oleh musuh. Sumber yang terhad, orang Islam ni memang ke mana-mana pun memang sikit. Tenteranya sikit, sumbernya terhad, kewangannya tak ada. Dan usaha yang dicurahkan adalah sungguh besar. Itulah juga senjata yang akan kita gunakan dalam memerangi musuh sekali lagi. Kata Hasan al-Banna, ikut. Ayat Quran, Quran suruh. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah kamu di jalan Allah seperti mana mereka memerangi kamu. Jadi kena perang, berjuang tu kena buat juga. Walaupun kita tahu kekuatan kita tak kuat. Tak ada kekuatan kita. Tapi kena juga berjuang. Jangan dibiarkan musuh tu bermaharaja lela. Orang yang terdahulu daripada kita telah beriman. Itu senjata paling ampuh tu. Senjata paling baik ialah iman. Ialah beriman. Telah beriman dengan iman yang sungguh mendalam. Suci dan ampuh. Iman mereka tu sungguh mendalam. Suci dan ampuh. Apa tandanya? Di antaranya Allah pertolongan dan bantuannya. Kalau kita dia beriman betul, baru dapat apa? Bantuan dari Allah Ta'ala. Yang suci dan ampuh terhadap Allah. Pertolongan dan bantuannya. Mereka percaya Allah akan beri bantuan kepada mereka. Wallahu waliyul muttaqin. Ada ayat Tuhan. Ayat Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka cukup percaya tu. Itu sebab dalam peperangan Badar tentera Islam ada berapa? 313. Tentera kapio ada berapa? 1,000 lebih. Tapi Allah datangkan bantuan. Sehingga ramai para-para sahabat nampak malaikat naik kuda pakai jubah hijau untuk membantu tentera-tentera Islam di peperangan Badar. Karena Allah bantu. Allah dan bantuannya. Firman Allah, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidaklah ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Kalau kita dapat bantuan Allah, tak ada siapa yang boleh mengalahkan tentera Islam. Hari ini Allah tak bantu, ngapa? Ngapa Allah tak bantu? Kita belum layak lagi menerima bantuan dari Allah Ta'ala. Itu sebab Allah biarkan pejuang-pejuang Islam. Karena ramai orang yang berjuang Islam tapi semayang tak beres lagi. Aurat tak beres lagi. Takbir aja kuat. Kalau takbir punya hebat. Takbir! Oh, kuat penuh takbir. Tapi semayang subuh pun tak ada. Berjemaah pun tak ada. Bukan tuan-tuan jangan menyolak mata dengan saya. Tuan-tuan hidak ayat orang lain. Itu sebab Allah tak bagi bantuan. Berjuang kalah, berjuang kalah, berjuang kalah, berjuang kalah. Belum layak lagi. Sehingga turunnya nanti Nabi Isa dan munculnya Imamul Mahdi. Baru diberi kemenangan. Sekarang ni kita belum layak lagi. Tapi bukan makna jangan berjuang, berjuang juga lah. Kalah pun tak apa, berjuang juga. Berjuang juga. Kerana kita berjuang bukan kerana orang, kerana diri kita. Kalah tak apa, berjuang juga. Tapi kalau kita betul-betul bantu Allah Ta'ala, beriman betul dengan Allah Ta'ala, Allah akan bantu perjuangan kita. Jika Allah menolong kamu, maka tidaklah ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Surah Ali Imran ayat 160. Yang kedua, manhaj. Manhaj itu artinya method, cara. Cara perjuangan. Kita kadang-kadang salah cara perjuangan. Majuat manhaj method ilahi. Keistimewaan dan kesesuaiannya. Mesti sesuai, method tu kena sesuai. Kena menjadikan Rasul tu sebagai contoh. Jadikan perjuangan Rasulullah tu sebagai contoh. Bukan main pelupuh begitu saja. Ikut perjuangan Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menjauhi orang-orang yang mengikuti keredaannya. Dan dengan kitab itulah Allah menunjuki, bukan menjauhi, menunjuki
orang-orang yang mengikuti, orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Allah selamatkan kalau kita betul-betul bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul pegang betul dengan janji Allah, Allah akan bantu. Kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Seperti mana yang dijanjikan, yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Bahawa banyak tentera-tentera Islam yang sedikit dapat mengalahkan tentera-tentera musuh yang banyak. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Ada kau pernah dengar ayat ni? Berapa ramai kumpulan-kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan-kumpulan yang banyak dengan izin Allah Ta'ala. Tapi hari ini kita tak berjaya kerana kita tak layak lagi mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalah sesaja. Palestin kalah, Iraq kalah, Afghanistan kalah, dan sebagainya. Kalah sesaja. Belum lagi layak menerima bantuan dari Allah. Kalau Allah bantu besok, akan tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita besok. Sementara nak menunggu bantuan Allah lah, kita kena berjuang juga. Ikut cara yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ikut cara yang dikehendaki oleh Allah. Ikut Quran, ikut hadis dan sebagainya. Yang ketiga, persaudaraan. Kita sekarang ni dah jauh. Persaudaraan yang jauh. Tak ada macam zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah bila dia berhijrah aja, diperintahkannya orang Madinah tu, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang sebagai saudara angkat. Itu persaudaraan di zaman Rasulullah dulu. Dia ambil seorang sebagai saudara angkat dan dia bereskan keperluan saudara angkat itu daripada muhajirin. Dia ambil seorang. Maknanya ada dua helai baju, pakai selai seorang, dia pakai selai, muhajirin pakai selai. Boleh buat? Boleh lah tu. Siapa yang ada RM2, RM1 baginya saudara dia dari muhajirin, dia pakai RM1. Boleh buat? Boleh ke buat? Boleh lah tu, RM1 seorang. Dengar lagi. Siapa yang ada 2 biji rumah, dibaginya 1 biji untuk saudaranya muhajirin, dia pakai 1 biji. Boleh buat? Ada orang boleh buat? Angkat tangan. Boleh saya pindah ke bari? Itu dia sahabat dulu. Mana yang ada 2 keping ladang, 2 keping kebun, dibaginya 1 keping untuk saudaranya muhajirin, dia pakai 1 keping. Boleh buat? Kebun royan ke? Angkat tangan. Ada? Kebun dukung ke? Kebun manggih ke tak? Itu sahabat dulu Rabi itu jadinya. Sehingga ada seorang namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Itu sahabat dari Ansar, orang Madinah. Dia mengambil seorang sahabat dari muhajirin. Namanya Abdul Rahman bin Auf. Ada kau pernah dengar nama ni? Dia ambilnya Abdul Rahman bin Auf ni sebagai saudara angkatnya. Sehingga dia kabur kepada Abdul Rahman. Saya tahu kamu ni sekarang dalam kesunyian. Kamu keseorangan. Harta benda kamu tinggal di Mekah. Anak isteri kamu tinggal di Mekah. Kamu kesunyian. Kamu tak ada berteman. Oleh kerana itu, wahai saudara, kata Sa'ad bin Rabi. Saya ada 2 orang isteri. Kamu pilih antara 2 tu yang mana kamu undang. Nescaya saya ceraikan dia tu dan kamu boleh kahwin dengan dia. Ada boleh buat? Ada ke boleh buat? Apa nak dibagi? Dia seorang je ada. Kalau ada berdua, tak ada bunyi itu cakapnya. Apa kata? Saya ada 2 orang isteri. Kamu ambil lah yang tua, yang muda aku punya. Ya ke tak? Susah buat lah. Kenapa orang yang cakap ni pandai nak cakap? Kenapa pandai nak cakap? Dia kau itulah. Sudah tak ada lagi zaman Rasulullah tu dah tak wujud lagi sekarang ni. Persaudaraan zaman itu tak wujud lagi. Tapi tawaran ini ditolak oleh Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman bin Auf, terima kasih di atas tawaran saudara, tetapi saya menolak dengan penuh hormat. Saya tak sanggup menerima tawaran itu, dah lebih sangat. Sudah apa? Melampaui batas. Oleh yang demikian, wahai saudara Sa'ad, kata Rahman bin Auf,
kamu beri saya sedikit modal. Tunjukkan saya di mana pasar. Lepas itu saya boleh berdikari, kata Abdul Rahman bin Auf. Maka diberi modal kepada Abdul Rahman bin Auf, ditunjukkan pasar Madinah, maka dari situ dia berniaga di situ. Abdul Rahman bin Auf ni dia dengan perniagaan macam orang dekor mancing ni. Tahu dekor? Ya Allah, dia kata jangan dekor ke? Bukan orang Perak, dia minum orang mana? Orang dekor memancing, tahu dekor? Tuan Cik tahu apa dekor? Ya Allah. Rasi, tahu rasi? Dia mancing tu, cap dapat, cap dapat, cap, itu dekor namanya. Lawan dekor apa? Lawan dekor apa? Saya mancing dengan Tuan Haji Ali ni dekat-dekat. Dia situ, saya di sini. Ya, dia cap dapat ikan keli, cap dapat ikan bau, cap dapat ikan yang telepia, cap dapat ikan ikan huat. Saya berkejam-kejam, pagut pun hidup. Siapa dekor, siapa siap? Tuan Haji Ali dekor ke siap? Dekor, sebut dekor. Saya siap. Itu sebab zaman kami budak-budak tu, bila ada mancing tu, joran tu kita sukat tau, sukat. Dia suka itu, dia apa ni? Dekor siya, dekor siya, dekor siya, dekor siya. Tak ke dekor tu tau. Lepas tu, saya jealous. Tuan Haji bagi tempat saya. Biar saya pergi tempat Tuan Haji kata. Saya pun pergi tempat dia. Ya, dia pula sana, dia balik kemari, saya pula pergi ke sana. Mancing balik, sudah mancing. Dia di sini pula, cap, 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 dapat aja. Yang saya, dipagut pun hidup. Itu sial itu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dekor berbenar. Artinya apa? Rasi berbenar. Maju aja perniagaannya. Akhirnya tak sampai 2 tahun, lingkup perniagaan Yahudi dikerjakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Begitulah dekornya. Itu kerana hasil daripada persaudaraan yang ditunjuk oleh para sahabat zaman itu. Itu persaudaraan. Hak persaudaraan dan kesuciannya. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berkasih sayang antara satu sama sama lain. Itu orang beriman. Sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Orang beriman itu siapa nak ikut Nabi? Apa kata Allah dalam Quran? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar rahruhamau bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Siapa nak bersama dengan Rasulullah, dia sangat keras terhadap kufar, keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang sesama sendiri. Kita hari ini terbalik kalau dengan orang kafir berpeluk-peluk. Dengan sesama Islam, sesama beriman, bergaduh, bermusuh. Berperang aja antara jiran dengan jiran, adik-beradik berperang. Keluarga dengan keluarga berperang. Bukan besar mana salah pun. Saya berjiran dengan Tuan Jali. Kami bergaduh. Bukan apa sebabnya, bergaduh kepada satu pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa? Pokok terung rembang. Gaduh pasal pokok terung rembang. Kalau pokok teroyan, boleh tahan lah. Itulah kita hari ini. Sedangkan kalau dengan orang kafir tu, bukannya punya lebih baik. Bukan suruh lepas ni bergaduh orang kafir, tapi dengan orang Islam mesti kita berkasih sayang. Kerana ayat Quran tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman tu sentiasa berkasih sayang. Yang keempat, kebesaran, keagungan dan kelumayanan. Balasan Allah Ta'ala. Allah akan bagi apa? Akan bagi lumayan. Allah akan bagi kebesaran. Allah akan bagi keagungan kalau kita ikut betul-betul. Apa kata Allah? Zalika bi annahum la yusibuhum zoma'u. Zoma'um wa la nasabum wa la mahmasah. Wa la mahmasatum fi sabilillah. Wa la yata'una mawqi'an ya'izul kuffar. Wala yanalu min aduwin wan nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula memijak satu tempat yang membangkitkan kemarahan orang-orang kufar, orang kafir tak ada marah, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan ditulis bagi mereka dengan yang demikian itu satu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Buat aja baik, Allah akan bagi pahala. Allah akan bantu nanti insya-Allah. Hari ini kita tak ada buat baik, sudahlah, Allah tak bantu ya. Yang kelima, mereka percaya kepada diri mereka. Mereka ada self confident. Tak ada inferiority complex. Tahu apa inferiority complex? Rasa rendah diri aja. Mereka confident dengan diri mereka sendiri. Mereka percaya kepada diri mereka sendiri kerana mereka adalah satu jamaah. Kita nak memperjuangkan Islam ni, percaya bahawa akhirnya nanti kita akan kemenangan, akan dapat kemenangan. Mesti percaya. Kalau sekarang ni tak dapat pun tak apa, lambat laun kita akan dapat kemenangan. Mesti percaya tu, yakin tu ya. Mereka adalah satu jemaah yang telah dipilih Allah untuk membebas dan menyelamatkan dunia. Dunia ini hanya akan selamat dengan sistem Islam. Lain tak boleh berjaya. Tengoklah dalam keadaan hari ini. Ekonomi gawat. Duit merodong. Kenapa tak ikut cara Islam? Tapi yang boleh menyelamatkan kita hanya sistem Islam saja. Kena yakin itu. Bagi sesiapa yang memperjuangkan Islam, kena yakin bahawa akhirnya Islam akan mendapat kemenangan. Mesti percayakan diri sendiri kerana mereka adalah satu jemaah yang dipilih Allah untuk membebas dan menyelamatkan dunia. Dengan itu mereka diberi keistimewaan. Oleh itu mereka adalah umat paling baik yang telah dikeluarkan untuk manusia. Allah dah sebut dalam Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yu'minuna wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah. The best, kita ni the best umat, umat Muhammad tu the best umat, tapi syarat kamu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar, dan kamu beriman dengan Allah Taala, baru jadi umat yang terbaik. Yang telah dikeluarkan untuk manusia. Mereka mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman. Lantas mereka pun beriman. Tak ada tangguh-tangguh lagi dengan iman. Sikit lagi. Bagi kita, kita mengharapkan agar Allah menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap iman tersebut. Kita kena beriman. Iman tu ada 5 perangkat, tuan-tuan. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayat, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Yang paling baik iman haqiqah, iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Mesti beriman. Yang terhadap iman tersebut, nak kasih tu, kita memohon supaya Allah memperhiaskan iman itu di dalam hati kita. Sebagaimana Allah telah menumbuhkan rasa kasih kepada iman di dalam hati orang-orang yang terdahulu daripada kita, dan memperhiaskannya di dalam hati mereka. Iman adalah bekalan kita yang pertama. Nak berjuang ke Islam, mesti ada iman. Tak ada iman, susah mimpi dah. Buat. Boleh sembang je. Jihad juga adalah bekalan kita. Ngapa panjang mana tu? Habis ada tu ya. Setelah beriman kita kena berjihad di jalan Allah. Nanti akan bulan depan kita baca bab jihad ya. Lepas tu habislah tajuk ini. Itu kita pergi tajuk lain. Alright, that is all for tonight. Any objection? No. Any questions? No. Any suggestion? No. Oh, nak lekat balik benar lah tu ya. Okey lah ya. Saya pun nak lekat juga balik. Saya keluar dari rumah tadi tahu pukul berapa? Pukul 11. Since then pukul 11 I have not seen my wife, you know. Tak ada risau pun. Tak ada risau nak balik pun.
Okey, itu saja melawak gitu ya. Ha, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan malam ini. Kita berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah ini.